Assalamualaikum, berjumpa lagi di dapur Pakcik SMY. Hari ni Pakcik nak masak pucuk ubi tempoyak petai. Ha, ni Pakcik nak siang dulu pucuk ubi ni. Ambil pucuk je. Kita nak rebus kejap ni. Dah siap dah, Pakcik dah siang semua ambil. Pakcik siapkan air untuk rebus pucuk ubi tadi. Ha, letak minyak sikit lah untuk bagi dia lembut. Garam sikit. Kita didih dia dulu sementara kita basuh pucuk ubi kita. Okay, air dah mendidih. Kita akan masuklah pucuk ubi ni. Pegang tangannya. Kita tutup. Okey ni pakcik ada beberapa bahan tumbuk. Pakcik guna 1 biji bawang merah, 2 ulas bawang putih, cili padi, kunyit, 2 batang serai. Okey, pakcik akan tumbuk cili padi dululah. Ha, letak dekat bahagian bawah kan. Cili padi kita pun dah pakcik dah tumbuklah. Hantam biji-biji tu bagi dia lebur. Masuklah bawang sekarang ni. Bawang, kunyit, kita dah boleh masuk. Last sekali serai kita. Tumbuk-tumbuk macam tu cukup. Pakcik dah letak api. Lembut dah pucuk ubi pakcik ni. Kita boleh angkat lah. Okay, ni pakcik dah angkat tadi ni. Dah tus air dia semua dah. Kita boleh potong lah sekarang. Tak nak potong pun boleh ya. Ni pakcik nak potong. Bahan-bahan bumbuk ni pakcik masukkan dalam kuali. Kita tambah air sikit. Air lesung ni jangan membazir. Tambah air lagi. Dah boleh pasang api lah kat sini. Dia ada merenih. Kita masukkan ikan bilis dulu. Kacau-kacau. Tempoyak ni pakcik guna setengah mangkuk kecil ni. Ni tempoyak original ni pakcik ambil kat kampung. Memang daripada durian je, tak ada campuran lain. Kita kacau sebati dulu. Ni pun dah nampak sedap dah ni. Dah apa tu sebati dah ni, tak ada ketul-ketul lagi dah. Kita teruslah masuk pucuk ubi. Kacau. Oi, wangi. Masukkan santan. 1 mangkuk pakcik pakai santan fresh. Lepas tu garam, gula lah secukup rasa. Kita kacau dulu. Kita biar dia mendidih lah. Garam, gula semua kita dah rasa dah. Dah rasa semua dah ok. Baru kita masuk petai. Petai ni kena masuk last. Ni petai kampung juga ni. Pakcik ambil kat kampung ni. Nanti kalau kita masuk awal-awal nanti dia lembik kan. Jadi pakcik suka makan dia macam fresh macam tu. So pakcik letak last sekali lah. Kacau-kacau sekejap je. Dah boleh tutup api. Nanti dia memanas lah. Dengan bahan-bahan yang lain ni. Okay, tu je lah. Resepi yang sangat senang lah. Sekarang ni sedia untuk dimakan. Resepi yang sangat senang dari pakcik ni ya. Cuba ya. Sedap ni. InsyaAllah. Okey, kita berjumpa lagi dengan pakcik di video-video seterusnya. Assalamualaikum.